Kita buat Agnes Mo. Ini adalah sebuah konsep transformasi Agnes Mo. Dari tadi ya, lagu yang pertama waktu kamu masih kecil ya. Iya, iya. Ingat usia berapa kamu tuh yang nyanyi itu lagu? Itu waktu nyanyi lagu Tralala Trilili masih umur 2 hari. 2 hari? Iya. Masih kecil. Iya, iya. Kamu terus nyanyi lagu Pernikahan Deni tadi pernikahan ya. Dini. Oh, Pernikahan Dini. Bukan Pernikahan Deni. Iya, iya, iya. Terus tadi yang pakai wig putih itu kamu... Itu tak ada logika. Tak ada logika. Makanya wignya kemana-mana karena memang tak ada logika. Agnes, tadi kan waktu nyanyi tak ada logika, kamu sempat di close up wajahnya. Ya. Sempat-sempatnya turun-nurunin wignya. Iya, karena wignya gak ada logika. Nyampe ke atas. Terlalu naik. Iya, terlalu luar biasa, naik. Yang pasti ya, kita bangga banget, senang banget malam ini ada Agnes ya. Ya. Oke. Okay. Oke, Agnes, satu pertanyaan. Bagaimana cara kamu mempertahankan eksistensi kamu dari kecil sampai sekarang tetap ada, tetap bertahan? Cara mempertahankan itu dengan latihan bernapas. Latihan bernapas? Iya. Oh. Tarik, tahan, tarik, tahan. Jadi itu cara saya mempertahankan. Iya. Baik. Kalau boleh tahu siapa yang ngajarin nyanyi? Tapi kamu bisa acting juga. Bisa acting belajarnya, juga. Belajarnya yeah. Awalnya tuh belajar nyanyi. Iya, yeah, I'm a multi-talented, you know. Multi-talented. Oke. Okay. Tapi Agnes, jujur aja dari sekian banyak karir kamu, ini ada teman kecil kamu yang kangen banget sama kamu. Oh, masa sih ada teman aku? Iya. Masa siapa? Who is he? Who is he? Ada, oh my God, ada, oh my God, it's like oh my God. Iya, iya. Jadi, mereka ini kangen banget sama kamu katanya. Oh iya, siapa teman aku? Kita panggil ya. Ini dia dua orang yang sedang kangen sama Agnes Monica. Kayaknya seingat aku waktu aku kecil aku nggak pernah berteman dengan umbi-umbian. Maaf kita bukan umbi-umbian. Kamu siapa sih? Hei kamu siapa? Kita tuh mantan dancer kamu. Iya. Yang waktu kecil. Waktu enggak dong. Waktu pas lagi kemarin. Oh kalian tuh dancer ya? Iya. Oh gitu. Masa lo nggak ingat sama kita? Ingat kita? Oh iya sekarang sih baru ingat. Oh ingat ya? Iya. Tadi sih gue kayak lupa-lupa gitu, ya. Tapi sekarang jadi inget. Iya. Ya. Oh berarti sekarang udah pada inget dong. Mereka ini adalah mantan dancer kamu. Oh, yang iya. Dulu katanya sering ikut kamu tour kemana-mana. Aha. Yes, mungkin sekarang kita gak penting buat lo. Tapi di balik tulisan lo ada kita berdua. Kelas banget. Gempita kelas banget. Tapi kalau untuk ngingetin gue, coba dong kalian. Coba kalian. Lagi tariannya. Agnes ternyata lupa sama kalian. Iya. Bisa gak kalian mengingatkan sesuatu yang membuat Agnes tuh jadi ingat sama kalian? Pas siap, Tos dulu, bro. Oke. Okay. Ini lincah banget ya. So. Kenapa jadi gitu-gitu loh. Aku baru inget sekarang. Kamu mereka. Ingat? Mereka Dadang sama Dudung. Ya. Jadi waktu itu kita emang ada satu grup, Dadang, Dudung, Dadang, Dodong.
Oh. Ya, yang mana dua lagi di mana? Sekarang ya. Dua lagi, satunya dagang cilor. Ah. Satunya lagi jerias pengantin. Tapi bentar. Tadi seingat kita lagunya bukan gitu yang Coke Bottle. Itu kan tadi apa sih lagunya? Ya. Yang tak ada logika yang gerakannya bukan gitu. Bukan yang itu tadi oh, yang terakhir, terakhir nyanyiin. Iya liriknya kayak ini. Mena-mena Coke Bottle. Mena-mena Coke Bottle. Gak ada mena-mena. Itu beda, ada lagunya. Oh, coba. Ketahuan makan di warteg, kok batal. Gitu. Kok gitu? Siang-siang makan di warteg, kok batal. Oh. Gitu. Oh, gitu. Yo, yo. Jadi aslinya tuh kok batal. Kok batal, oh, bukan gitu. Coke battle, no. Coba sekarang gini, kayak kalian kan ngaku mantan dancernya Agnes. Uh-huh. Coba kolaborasi sama dancernya Asa. Oh, oke. Okay. No problem. Okay. Bisa. Mana dancernya? Mana dancer aku yang tadi? Kita lihat, apakah mantan dancernya Agnes ini bisa berkolaborasi sama dancernya Agnes Mo yang sekarang? Ya. Coba, kolaborasi sama Agnes juga, sama Agnes. Oke. Okay. Okay. Sini, Nes. Mana, woi? Woi. Wah, woi. Mereka nggak ada. Ya, sama Agnes aja, sama Agnes. Aku aja ya. Sama Agnes ya. Ada logika. Ya, tak ada logika. Nah, oke. Okay. Ya. Makanya itu tuh enggak ada logika, jadi emang benar-benar enggak ada logika. Mana tepuk tangannya? Sampai sekarang itu terus mendunia, Pak. Yang apaan? Mana? Bapak mau tahu? Yang mana? Tarik Bang Jali! Sound segar! Yeah.